Ya, kembali Mitra Olahraga. Game kedua akan segera kita saksikan bersama-sama. Masih dalam rangkaian internal game Family Fun Football pada kesempatan malam hari ini. Ya, tim hijau akan berhadapan dengan tim biru ya. Kita saksikan Nadi dan kawan-kawan akan mencoba menghadapi kawan-kawan dari tim biru. Di sana ada Agus, Kakak Arif, Theo, Bang Sis, ada Ayung, juga Rio. Sementara dari tim hijau ada Yogi, Sidi, Nadi, Kiki, Luis, Abun, dan juga Gede. Ya, satu kesempatan ya yang diperoleh oleh kawan-kawan dari kedua tim ya, yang dibagi dalam berdasarkan warna. Kali ini adalah pertandingan utama bagi kedua tim. Nadi kali ini dari sektor kiri, kanan, tengah kembali kepada Nadi. Ada di sana Siwi, kembali kepada Siwi, kembali, masih Siwi, mundur kepada Nadi, kasihnya ke tengah, masih ada pemain biru tadi. Yap, langsung kali ini masih dipotong dengan baik tadi. Satu alur serangan pertama, Arif tadi berhasil memotong bola yang mengarah ke daerah pertahanannya ya. Menjaga gawang Agus dipercayakan oleh tim biru, masih menjaga gawang, jala gawang, tidak kebobolan dari ancaman-ancaman serangan lawan ya. Kembali kita saksikan kali ini tim hijau langsung, iya, hampir saja masih kita saksikan. Rio kali ini nomor punggung 82 dari tim biru ya. Tim biru masih terus menekan. Kita saksikan Mitra Olahraga, ada Arif lagi-lagi, cukup bisa diandalkan. Saksikan ya, Arif ini yang sangat-sangat agresif di awal-awal game. Nadi kali ini Mitra Olahraga, kembali Nadi sendiri, masih Nadi, kali ini gagal Nadi mempertahankan bola. Masih dari tim biru kali ini, ada Arif di sana, atau Kakak. Oh, sedikit dari benturan tadi ya antara Siwi tadi dan Rio nomor punggung 82. Lemparan ke dalam kali ini, ke belakang ada Kakak menggunakan jersey Persib kali ini ya. Kakak tidak jelas tadi siapa yang dicari Mitra Olahraga. Saksikan juga ada Ko Abun sana yang sudah bersiap-siap ya untuk menggetarkan gawang lawannya, yang sudah berada di depan kali ini menerima bola dari Nadi. Kembali ya, masih belum hadirnya kawan-kawan ya, belum lengkap di kedua tim ini, masih ada satu pemain lagi ya, atau dua mungkin ya. Iya, kali ini, oh, cerdik sekali ya, gol kita saksikan tadi. Ko Abun ya, memberikan keunggulan sementara bagi timnya ya. Nomor punggung 35 dari tim hijau ini ya, begitu cerdik sekali tadi mengarahkan atau mengalihkan arah bola tadi, menjauhi sedikit dari penjaga gawang Agus tadi ya, sehingga sementara unggul tim biru, tim hijau 1-0 ya. Deras sekali tadi alur serangan yang mengalir ke pertahanan belakang dari tim biru ya, Mitra Olahraga ya. Agak sedikit tertinggal dari Arif dan kawan-kawan. Iya, kita saksikan tim hijau masih di sektor kanan, lepas saya. Op, iya, gol kembali. Posisi yang begitu baik dari Abun nomor punggung 35 tadi, dia menghasilkan gol kedua bagi yang jadi bagi timnya. Ya, 2-0 sementara ya. Sebuah motivasi besar ya, begitu bersemangat ya. Memang dalam sepak bola dan juga olahraga apapun ya, Mitra Olahraga ya, sebuah keunggulan atau sebuah poin yang beroleh menjadikan motivasi besar bagi baginya untuk bersemangat ya, terus kembali mengejar hasil yang baik ya. Kembali kali ini penjaga gawang dari tim hijau, Yogi. Iya, Siwi kembali ke tengah. Masih kita sayang tim hijau. Masih cukup penasaran ya. Abun tidak terkawal kali ini. Iya, bola yang begitu cepat ya, menjadi sasaran yang sangat empuk ya bagi kawan-kawan pemain tengah dari tim hijau ini untuk langsung mengarahkan ke bola kepada Abun di tengah ya. Karena memang posisinya tidak tahu, intercept tadi dipotong bola langsung oleh Siwi. Masih Siwi, tidak terlalu kali ini. Langsung, ya, gol kembali. Luar biasa Mitra Olahraga tadi. Wow. Luis tadi ya berhasil
berikan gol ketiga bagi timnya ya. 3-0 itu ya, produktivitas gol yang sangat-sangat baik ya di game kedua ini ya. Langsung saja tancap gas kawan-kawan dari Family Fun Football di kedua tim, terutama tim hijau ya. Sebuah hasil positif ya diperoleh. Dan mudah-mudahan nanti bisa bertahan sampai dengan game-game yang selanjutnya ya. Karena memang ini perolehan nilai diperoleh dari hasil yang mereka dapat dalam setiap game ya. Kembali ke lapangan kali ini, ada Arif di sana, tenaga baru datang, kita saksikan kali ini. Langsung, Nandi tadi membentur, sayang sekali lemparan ke dalam kali ini. Wow, gol tim biru, nomor kuliah berjersey Liga Jepang ini ya, nomor punggung 8 tadi. Dari tim biru berhasil sedikit memberikan penyempitan keunggulan bagi tim hijau. 3-1 sementara Putra Olahraga kedudukan di game yang kedua ini. Masih keunggulan bagi tim hijau. Iya, langsung saja kembali. Ini dia shock terapi yang diberikan oleh kawan-kawan dari tim hijau. Nandi dan kawan-kawan yang masih cukup tercengang dengan gol balasan tadi ya. Karena memang begitu tipis tadi posisi bola yang mengarah ke sebelah kiri gawang dari Yogi tadi ya. Terpecah kali ini posisi gawang dari Yogi. Kembali masih bersama kami Menu Bola Lambung Mitra Olahraga. Masih dalam rangkaian internal game Family Fun Football FC di Mini Soccer Urip Sumoharjo pada malam hari ini. Ya, masih kita saksikan. Salah tadi Arif, Abun kali ini lagi-lagi bahaya posisi dari Abun. Iya, langsung. Wow, gol kembali kita saksikan. Umpan crossing sangat baik tadi dicoba dilepaskan oleh Abun dan disambar dengan jelas tadi. Ya. Satu kedudukan sementara, masih keunggulan bagi tim hijau Mitra Olahraga. Iya, produktivitas yang sangat baik ya, 5 gol sudah tercipta di game ini dan masih banyak kesempatan ya bagi dua tim untuk kembali menghasilkan gol-gol selanjutnya. Abun kali ini, masih Abun sendiri lebar bola, Nadi kali ini masuk, Nadi angkat, masih membentur Dani dan Rio. Masih mundur ke belakang. Luis tadi kontrol dengan baik ya. Terjadi sedikit ya. Apa yang terjadi? Pelanggaran sepertinya. Dari sektor kanan kali intercept Dani maksudnya. Sayang sekali gagal. Tim hijau masih mencoba menekan. Pio tadi. Masih tim biru tadi. Ya, benar kali ini. Tidak tepat tadi ya, bola dari Abun yang betul-betul sudah menjadi gol tadi ya Mitra Olahraga. Belum beruntung, masih tadi cukup gagah dengan 2 gol yang diciptakan ya. 4-1 timnya sementara unggul atas tim biru. Theo kali ini, masih Theo. Siapa yang dicari, masih sendiri menguasai bola. Belum juga bisa melepas bola kali ini. Wow, inisiatif dari Tio yang sangat baik. Namun lagi-lagi sedikit tergelincir tadi ya, arah kaki, arah sepatunya tadi. Siwi kali ini, Nadi melebar. Nadi baik sekali yang dicari Abun tadi, dipotong dengan baik oleh kakak tadi. Arif, Rio, ya Tio langsung. Iya, penyelamatannya sangat penting dan dibuang saja oleh Nadi tadi sebagai tindakan penyelamatan akhir ya. Opsi yang sangat baik dalam keadaan tertekan tadi ya, karena memang bola sangat cepat tadi ya. Tendangan sudut kali ini Mitra Olahraga di pertahanan belakang. Ya, Dani luar biasa heading killer ternyata dia, hampir-hampir saja menembus gawang dari Yogi tadi. Masih aman kita saksikan. Kali ini justru kawan-kawan dari tim hijau sedikit tertekan ya. Angkat bola, kontrol sejenak. Tim hijau menekan kali ini. Kiki tadi mundur ke belakang. Dani mencoba merebut bola. Ya, tim biru menguasai bola kali ini masih.
Ya, dari Rio di sana, ball pass, bola tadi mengarah kepada Arif. Arif sendiri, Arif. Oh, gol ini. Ya. Yeah. Baik sekali tadi Arif berhasil kembali memperkecil keunggulan dari kawan-kawan tim hijau. 4-2. Dan usai sudah pertandingan di game kedua ini Mitra Olahraga. Dan gol dari Arif tadi mengakhiri seluruh rangkaian pertandingan di game kedua dengan skor akhir 4-2 keunggulan bagi tim hijau. Kita akan kembali menyaksikan pertandingan ketiga antara tim hitam berhadapan dengan tim putih, masih dalam rangkaian internal game Family Fun Football FC pada malam hari ini.